Bapak tidak kepanasan itu, Pak? Pak. Hah? Tidak kepanasan, Pak? Wah, panas. Panas, Pak. Kenapa tidak pakai payung, Pak? Kalau lagi panas-panas seperti ini, enaknya minum es cendol, Pak. Panas-panas gini, minum es seger kayak gini. Boleh, Pak. Boy. Boleh, Pak. Boleh. Kalau mau saya beli, Pak. Belilah. Oke, oke. Ke warung dulu, Pak. Ya. Jadi Bapak ini ahli batu alam, Pak? Ya. Karena didapat itu dari pelajaran saya di Cian Mobil. Apa? Di Cian Mobil. Di Cian Mobil? Ya. Jadi jurusan batu alam? Jurusan batu alam. Itu karena... Gue jadi ngeri, anjing. Karena... Cuci mobil yang dibuat batu alam. Kenapa tidak jualan pulsa aja, Pak? Oh, karena di planet ini udah banyak yang jual pulsa. Atau jualan batagor mungkin, Pak, bisa jadi, Pak. Batagor zaman corona ini agak kurang. Oh. Kena virus corona, ya kan tak kejak-kejak, ngek-ngek, beda. Bapak lagi bikin apa, Pak? Hah? Bikin apa, Pak? Bikin kue, bukan? Ya. Bikin kue apa namanya, Pak? Bikin oncong-oncong, bukan, Pak? Oh, bukan itu oncong-oncong. Bapak tadi bikin ini, Pak. Bikin lepat binti tadi, Pak. Kalau lepat binti manis rasanya, Pak. Ada kelaponya isinya, Pak, manis. Ngapunya bisa sama manis, Pak? Itulah, bisa dengan busuk. Biar dapat urusan. Bapak kerja tidak sambil merokok, Pak? Tidak. Itu bapak yang sudut udah ngopi, Pak? Sudah. Udah. Namanya siapa, Pak? Kevin Sky. Itu ke Kevin Sky. Sky itu langit, Pak. Langit itu ngapa dinamakan langit, Pak? Karena warnanya putih. Langit itu sering turun hujan, ya, Pak. Pak. Kalau langitnya mendung gimana, Pak? Langitnya hitam. Oh no. Lagi ngapain di dalam itu pot bunga itu, Pak? Lagi mikirin untuk gaji-gaji para tukang. Oh, itu, Pak, ya. Oh, jadi Bapak mandornya. Saya bukan Santoso. Bukan, Bapak Sentosa. Bos. Bapak bos besar, Pak. Pak Meng ini hobinya makan gado-gado. Ya, benar, Pak. Benar. Goreng suka, Pak? Ya. Tidak. Kalau onde-onde suka, Pak? Kurang gitu. Kurang. Ini udah mau selesai, Pak. Sudah, tinggal sedikit lagi. Tinggal saya lihat tajaman lagi. Oke, oke. Saya lihat tajam sekali itu sudut tiangnya, Pak. Tajam seperti samurai, Pak. Biar orang-orang nggak ada yang berani mendekati. Oh, seperti itu, Pak, ya. Jadi kalau lagi nggak ada parang apa-apa kan mau buka buah bisa. Jadi kalau itu sudutnya tajam seperti itu bisa memotong apa aja, Pak? Bisa. Memotong onde-onde bisa, Pak? Nah, itu lebih mudah. ini. Jadi kalau sudutnya tajam seperti itu setajam samurai, Pak, ya? Ya. Jadi untuk membelah buah dan segala macam bisa, Pak, ya? Bisa digunakan. Oke, sahabat, itu tadi jika sudut tiangnya kata Pak Meng tadi jika setajam samurai orang akan segan untuk mendekat karena sudutnya. Nani? Omae wa mou shinde iru.